Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu Antus yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang Al-Babu Fil Aqidah, dengan sub pembahasan tentang menisbatkan amal perbuatan kepada hamba kepada makhluk bukan kepada Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang majas akli yakni menggunakan lafal tidak makna aslinya mempunyai makna lain itu seperti yang digambarkan ketika menyatakan misalnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana secara zahir di sini tuh yang menambahkan iman itu adalah ayat Al-Qur'an ketika dibacakan kepada orang yang beriman itu secara zahir tetapi hakikatnya itu yang menjadikan iman itu bertambah adalah Allah nah di sini menggunakan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana itu namanya majaz akli jadi lafal antara zahir dan makna hakikatnya itu berbeda. Sama dengan ayat-ayat lain yang menyatakan tentang perintah Firaun kepada Haman untuk membangun piramida. Seperti menyatakan ya manub nuli sorha di sini perintah untuk membangun apa namanya membangun gedung tapi di sini majas karena yang membangun bukan Haman yang membangun itu adalah para tukang tapi menisbatkan bangunan kepada Haman di sini adalah majas akli nah Kemudian diterangkan juga banyak orang-orang yang sesat ini salah dalam memahami dohirul ayah. Seperti orang yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai makhluk bukan firman Allah itu menggunakan ayat katanya Inna ja Qur'anan Arabiya. Ayat ini menyatakan aku jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab Di sini secara zahir Al-Quran itu dijadikan berarti diciptakan Nah padahal ayat ini tidak begitu maksudnya itu Nah

bahwa disebabkan apa yang mereka kerjakan berarti ayat ini secara zahir dia itu dianggap bahwa menunjukkan manusia itu punya irada dan kudroh secara mutlak yang lepas dari irada dan kudrah Allah tapi sisi, satu sisi kelompok Jabariyah itu bahwa menyatakan manusia tidak punya irada sama sekali tidak punya kudroh sama sekali seperti halnya angin menggerakkan dedaunan kalau orang Indonesia seperti seorang dalang menggerakkan wayang dia berpegang ayat wallahu khalaqakum wa Allah yang menciptakan kalian dan dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, dia lupa bagaimana cara memahaminya ayat-ayat secara lahirnya itu ta'arud. Bagaimana mereka itu memadukan ayat itu secara lahir itu ta'arut maka dalam hal ini ketika kita menyatakan bahwa antara tentang teori kasab bahwa manusia itu mempunyai iradah punya kehendak, mempunyai kudroh, punya kemampuan tapi tunduk kepada iradah dan qudrat Allah. Nah, kemudian dijelaskan bahwa itu tidak selamanya nisbah itu itu berarti itu berarti itu menjadi sebab dan akibat. Nah, jadi ketika me menye menye menyebarkan sebab pada apa sebab kepada apa asbab, yakni ini tidak tidak otomatis gitu ya. Nah sini contohnya digambarkan tentang apa tentang kodok dan kodar Allah. Nah contoh kodok Allah itu di zaman azal itu ketika dicatat juga dihubungkan atau disandarkan kepada sifatnya alam. Contoh misalnya di dalam kodok itu di, 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 ditetapkan bahwa umpamanya izul oleh Allah disebut aja ditetapkan itu menjadi orang alim. Di situ juga ditetapkan alimnya dari mana? Yaitu dengan belajar. Di mana? Di pondok manarul Quran. Kalau secara zahir itu yang bikin alim apa? Belajar. Yang bikin alim itu mondok di manarul Quran. Itu secara zahir dalam kodoknya Pada waktu zaman azal Kodernya, kenyataannya Betul-betul dia itu belajar Betul-betul mondok dan betul-betul alim Nah itu bukan berarti yang menciptakan alim Yang menciptakan dia itu alim Itu bukan berarti ngajinya Yang menciptakan alim bukan mondoknya Tetap Allah yang menciptakan apa alim pada seorang makhluk seorang hamba yang namanya Izul itu. Lah maka karena itu dengan demikian kita sudah tahu kita ini apa hakikat menisbatkan amal perbuatan kepada makhluk kepada hamba. Nah ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini maka disambungkan dengan sebelumnya biar tidak salah paham dalam memahami teks yang pendek ini. Hakikatul nisbatil ali nisbatul hakikatul afali lil ibadi. Haqiqatun nisbatul af'al nisbatil af'ali Adapun ini menerangkan tentang hakikat menisbatkan beberapa amal perbuatan menyandarkan amal perbuatan kepada hamba. Jadi jadi penting kita membahas bagaimana ayat-ayat atau hadis secara zahir menyandarkan amal perbuatan kepada makhluk kepada manusia seperti kita menyatakan tadi contoh yang tadi itu wa tu lihat alaihim ayatuhu Zadatuhum hum bagaimana di situ itu menggambarkan bahwa menyandarkan tambahnya iman ini kepada pembacaan ayat sama dengan yang menyandarkan tentang kerusakan alam ini di laut maupun di darat disebabkan bima kasabat aidikum disebabkan amal perbuatan mereka kalian semua itu bagaimana cara memahaminya katanya ini wa hada dan dari semua penjelasan tadi ya harus tampak jelas di sini anna qudrati apa sungguhnya ketergantungan atau berhubungannya kudrat Laisa tidak ada apa ta'alukul kudra Mahsusan itu khusus Bihusulil makduri Biha dengan hasilnya Sesuatu yang dikuasai Wa afalul ibadi dan dan ada berapa amal perbuatan hamba Nisbatuha Yaitu menisbatkan afal ibad Ilaihim kepada hamba Kepada ibad ala tariqil kasbi itu dengan cara kasab yakni hanya usaha lal ikhtira bukan menciptakan li anna Allah sungguhnya Allah taala mahalu Allah huwa ya Allah al muhtari yaitu zat yang menciptakan laha kepada af'al wal muqdiru dan zat yang berkuasa laha kepada af'al wal muridu dan zat yang berkehendak laha kepada af'al wal ayruddu dan tidak menolak apa annahu sungguhnya pekerjaan kaifa bagaimana yuri itu berkehendak siapa Allah ma sesuatu nah yang melarang siapa Allah anhu dari ma li anal amro karena sungguhnya amar perintah yo itu beda apa amar al iroda pada iroda dengan kehendak Allah bedili bidalilin dengan dalil bidalili amrihi dengan dalil perintahnya Allah jami an nasih pada manusia bil imani dengan iman walam dan tidak berkehendak siapa Allahu kepada iman min aksarihim dari sebagian besar manusia dan tidak ada sebagian besar manusia walau harustah, walaupun berusaha engkau mau ini itu adalah orang, orang yang beriman al ayah pada sebetul af'alih maka adapun menyandarkan amal perbuatan ila ibadah pada hamba minisbatil musabab itu menyandarkan musabab ila sabab itu termasuk menyandarkan sebab kepada sabab awil wasitah atau sebagai pelantara wahada la munafatah wahada pun ini la munafatah itu tidak berentangan Fihi dalam masalah ini la anna musabibul asbab karena Karena Musa karena penyebab beberapa asbab huwaladi yaitu zat kalau yang menciptakan siapa Allah di aluas pada pelantara wah kalau dan menciptakan siapa Allah di fiha di dalam afal makna luasat wisatoh pada makna pelantara Walau la zalika dan andaikan tidak demikian allati auda Allah yang menitipkan Allah fi di dalam wasata adalah wasita lam seluh tidak pantas apa wasita antakun ada apa wasita wasdan sebagai antara wasawun kanat dan sama ada apa wasita mimar satu la yud yang tidak dititipkan akluh apa akal kal jasadih seperti fisik kan seperti kayak fisik eh kal jamadi kayak benda-benda benda mati wal aflaqi dan ...kata surya wal mataru dan wal matarin hujan ...wal nari dan api au kanat atau ada siapa wasita akilatan itu punya akal min malakin dari malaikat au insin atau manusia au jinin atau dari jin jadi begini nih wa min hadza yaqhru Anna mahsusan biha. maka dengan penjelasan tadi itu bahwa tentang bahwa kodar Allah di zaman azal itu itu dihubungkan dengan tentang alam semesta ini dengan Sebab yang sifatnya itu wasita sebagai pelantara saja. Artinya seperti menyatakan tadi digambarkan tadi Allah menakdirkan zaman azal Zul ini alim Zul ini pada tahun 2025. Tapi di situ juga dijelaskan yang bikin alim itu siapa dengan ngaji di pondok Manarul Quran. Secara zahir ini kan kelihatannya ngajinya itu yang membuat alim, tapi yang menjadikan alim siapa? Tetap Allah. Maka dengan ini jelas sekali bahwa bahwa berhubungannya kudrot itu tidak berarti tidak otomatis dia yang menciptakan. Tidak khusus, tidak mempunyai makna kalau dia itu berhubungannya kudrot berarti otomatis dia yang menghasilkan sesuatu yang dikuasai. Kayak tadi itu ketika dia ditakdirkan dia alim itu dengan belajar bukan berarti alim yang bikin belajar, tapi yang menjadikan alim tetap Allah. Jadi tidak otomatis bahwa tadi itu ilmu, apa ngaji itu menghasilkan ilmu. Tidak. Jadi di sini adalah sebabnya itu adalah mengaji, musababnya adalah alim. Itu bukan berarti sebab menghasilkan alim, tidak otomatis karena hakikatnya yang menjadikan alim adalah Allah katanya. Wa fa'alul ibati wa af'alul ibati disebut ilaihim ala tariqil kasbih dal ihtira'i. Karena Allah taala huwal muhtadi laha wal muqtiru laha wal muridu laha. Nah. Kemudian menyandarkan amal perbuatan hamba disandarkan kepada hamba atau menyandarkan amalan manusia disandarkan kepada manusia. Artinya setelah zahir pekerjaan manusia itu hasil daripada keinginan dan kemampuan manusia itu itu dengan cara kasab hanya mengusahakan. Tapi yang menciptakan pekerjaan itu hakikatnya Allah. Karena yang menci yang berke yang berkuasa Allah juga yang berkehendak Allah. Jadi begini. Tadi contoh pekerjaan izul itu alim itu itu hanya secara secara tauhid itu sifatnya itu hanya usaha, hanya kasab. Jadi alim alim itu dihasilkan dengan apa? Dengan ngaji. Nah ngaji ini Ini bukan berarti otomatis ngajinya yang bikin alim Ini hanya usahanya kasap Tapi yang menjadikan alim siapa? Tetap Allah Yang mempunyai kekuasaan menjadikan orang alim siapa? Allah Yang berkehendak menjadikan izul orang alim itu siapa? Allah Bukan izul sendiri Tapi tetap Allah Itu yang dimaksud di sini. Nah jadi kita jangan salah jadi itu hanya yang disebut namanya itu al-qasam, bukan ikhtira. Dia itu dalam proses hanya mengusahakan, tapi yang menjadikan itu adalah Allah. Itu yang perlu kita ini. Maka kita itu masuk kepada alam asbab. Jadi kalau ingin alim belajar, kalau ingin kenyang makan. Kalau ingin kaya bekerja. Nah, kalau ingin paham jangan tidur, ya dibangunin yang tidur ini. Nah, begitu. Nah, itu jadi semuanya itu jadi sebab akibat orang tanya begini. Yang membuat leher ini lemas apa mata? Atau dibalik, yang bikin leher ini tegak mata atau tulang? Ayo. Saya tanya, Ya, tanya kepada anu ini siapa? Di sampingnya, ini siapa? Yang di tengah, yang tidur, ini siapa? Siapa namanya? Hmm? Siapa? Zuhri. Zuhri? Ya, Zuhri. Bu, oh, namanya bagus nih. Imam Az-Zuhri itu, itu imam yang sangat terkenal di Imam Az-Zuhri itu. Itu muridnya pada apa? Ibnu Musayyab itu. Ya, Zuhri. Jadi satunya ini orang tuanya ngambil tafakulan pada Imam Az Zuhri yang sangat terkenal itu. Saya ingin tanya pada sampean, yang membuat leher ini tegak, mata atau tulang? Nah, bingung. Nah. Orang tanya, yang bikin leher tegak ini apa tulang, apa mata? Beda tapi tidak tahu yang buat gerak Ah. Sebaliknya, bila tahu tapi mata medem gerah apa tak geran. masih Yang penting begini Berarti lehernya sudah tidak ada tulangnya ditopang oleh maka bahasa Arabnya orang yang suka tidur namanya Abdul Kofa. Kofa ini begini. Jadi kebulan apa hambanya cangkem. Kalau banyak yang tidur kan begini dia Ya. Kalau ada mejanya kan begitu orang atau begini kan gitu ya maka disebut namanya Abdul Kofa ada nggak perempuannya begitu redom begini sampai aja ilan itu wangi itu ya sarungnya itu kan nah jangan tidur ya nah kembali lagi Nah ketika menyandarkan amal perbuatan manusia kepada manusia ini Ini secara kasap saja bukan ikhtira artinya secara dohil dia yang mengusahakan tapi bukan dia yang menciptakan karena yang menciptakan itu Allah pada perbuatan itu yang berkuasa menciptakan pekerjaan itu hanya Allah yang berkehendak untuk adanya pekerjaan itu hanya Allah bukan manusia nah tetapi pernyataan ini tidak bertentangan wala yaruddu annahu kaifa yuridu ma nahha anhu. Ya al-amru yughayiru al-irata iradata bidalilin bidalil amrihi jami'an nas bil iman wa lam yuridhu min aktsarihim. Nah. Kemudian pernyataan ini tidak bertentangan dengan pertanyaan Bagaimana Allah berkehendak terhadap sesuatu yang dikehendaki Berarti kalau itu semua kehendak Allah Berarti harus sesuai dengan yang diperintah Allah Berarti Allah itu merintah pada sesuatu yang tidak dikehendaki Atau menghendaki sesuatu yang dilarang oleh Allah Gimana ini kok bisa berlawanan Lah jawabannya bahwa kehendak Allah dan perintah Allah itu berbeda kehendak Allah itu adalah apa dalam masalah tauhid artinya Allah itu berkehendak apa saja yang Allah ke kehendaki dan Allah mengerjakan apa yang dikehendaki tapi urusan melarang dan merintah itu urusan adalah syariat bisa jadi Allah itu merintah sesuatu syariatnya tapi Allah tidak berkehendak Sebaliknya Allah itu melarang satu, tapi Allah berkehendak. Contohnya, Allah itu memerintah Abu Jahal itu untuk beriman. Karena Allah memerintah pada Nabi Muhammad untuk memerintahkan, untuk mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Allah. Berarti iman kepada Allah hukumnya wajib kepada setiap orang. Tapi kenyataannya Allah itu memerintah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar Abu Bakar beriman berarti antar amar dengan irodah bersamaan tapi Allah itu Merintah kepada Abu Jahal Nabi Muhammad mengajak kepada Abu Jahal ternyata Abu Jahal tidak mau beriman atau sederhananya Allah memerintahkan pada Abu Jahal untuk beriman kepada Allah itu amarnya tapi irodahnya Allah Allah berkehendak Abu Jahal tetap dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena antara amarnya Allah dan iradah Allah itu tidak selalu berdampingan. Tapi kadang-kadang juga berdampingan. Allah merintah beriman kepada Abu Bakar. Dan kenyataannya Abu Bakar itu beriman. Paham ya? Jadi kesimpulannya. Antara amar dengan iradah itu tidak harus sama. Contoh yang ketepatan itu tidak bersamaan yaitu ketika Allah itu merintah kepada Abu Jahat untuk beriman itu amarnya tapi iradahnya Allah dia tidak beriman Allah merintah kepada Fir'aun itu untuk beriman tapi iradahnya Allah dia tidak beriman nah tapi kadang-kadang juga berdampingan bersamaan Allah merintah kepada Abu Bakar untuk beriman dan iradahnya Allah dia beriman Nah, di sini. Kemudian di sini kenapa? Karena kenyataannya manusia ini yang banyak tidak beriman. Dengan firman Allah, "Wa ma nasi, walau harus tabi mukminin." Tidak dan sebagian besar manusia itu tidak beriman Walaupun Rasulullah itu sudah berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh. Maka di sini menyatakan tadi sebetul af'ali ibadi min nisbatil sabab awil wasita. Maka di sini ini menisbatkan amal perbuatan manusia kepada manusia termasuk menisbatkan musabbab ila sabab, itu menisbatkan sesuatu yang disebabkan kepada sabab atau dengan pelantara saja. Jadi bukannya menciptakan tapi pelantara. Jadi manusia disebut pelantara. Jadi Allah menciptakan alim, pelantarannya apa? Belajar. Allah menciptakan pintar, apa bertani kepada fadol. Itu pinternya itu bukan, bukan fadol belajarnya, tapi belajar itu hanya pelantara. Tapi yang menciptakan alim siapa? Tetap Allah. Jadi itu. Jadi menisbatkan pokoknya begini saya tanya kalau lebih gampangnya siapa yang menanam kacang jawabnya apa dia ya grup pertanian grupnya Fadol dan teman-temannya gitu ya siapa lagi Fadol Adikara ya tadi malam siapa saja itu kan itu secara dohir atau gampangnya saya tanya siapa yang nyiram sawah itu jawabannya Adikara Fadol dan teman-temannya kan begitu itu menisbatkan nyiram sawah nisbatkan kepada fadl itu namanya menisbatkan sabab ila sabab atau menyebabkan pelantara yakni pelantaranya itu yakni pelantaranya itu melalui adikara dan fadl nyiram sawah itu tapi yang nyirah yang menyiram yang mengalirkan air hakikatnya siapa Allah hakikatnya Paham ini ya. Itu namanya wasithah namanya itu. Nah. Kemudian laula laza dika auza Allahu fiha lam asir an takuna wasitan wasaun kan imma lam yuda il aqlu kal jamadi wal aflaki wal matari wan nar au kanat aqidatan min malakin au insin au jinnin. Nah. Kalau pengertiannya itu tidak demikian, ya tidak pantas. Kalau memang pengertiannya itu tidak diartikan itu sekedar wasita, bukan Allah yang menciptakan pekerjaan itu, itu tidak pantas. Yang kadang-kadang Allah menciptakan wasita ini, artinya secara Allah yang mengerjakan itu bisa kepada benda-benda yang tidak punya akal. Dan bisa kepada benda-benda yang punya akal. Contohnya, api bikin panas, bikin membakar, apa punya akal api? Enggak, kan Cabai bikin pedes. Yang bikin pedes itu yang Allah itu menjadikan itu pedes melalui apa? Melalui cabai. Apa cabai itu punya mau saya bikin pedes orang yang makan kan enggak kan? Allah yang menjadikan pedes tapi wasitahnya yang jadikan pelantara secara zahir apa? Cabai. Enggak ada yang menyatakan aduh cabai ini asin enggak ada ya. Hmm. Kalau ada yang bilang cabai asin itu udah itu lidahnya perlu dikoreksi itu bawa ke dokter. Lalu ada ke, 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 dapur sampai makan garam. Aduh, kok pedes ya garamnya? Hmm. Ya paling campur dengan cabai itu. Dia cabai ada yang madura ya. Jadi kalau ada ada cabai itu asin, ada yang apa? Dia cabai. Ya apa ya? Hmm. Ada bilang ke saya, pagarnya pondok Al-Qur'an itu manis. Ya paling bisa manis saya gula gitu kan. Baru cep-cep manis gitu. Iya Pak ya. Ada orang bilang bisi manis. Siapa yang bilang saya perlu tahu. Kecuali saya gula Pak cep-cep. Mau mandi. Ya enggak bisa gitu. Jadi yang menjadikan manis itu siapa? Allah. Tapi wasitahnya yang Allah ciptakan melalui benda-benda itu bisa benda yang tidak berakal ya seperti al dan benda-benda mati atau seperti namanya aflak yang bikin bersinar itu apa matahari gitu kan kita berterang ini apa secara dohir kan matahari nah tapi Allah sebenarnya yang menciptakan sinar ini kemudian wasitohnya adalah matahari jadi ketika menisbatkan Sinar kepada matahari itu, itu namanya disebutunmu sabab, ilas sabab. Kenapa? Karena li'analmu musabibul asbab, wasita. Karena yang betul-betul menjadikan penyebab adanya sabab itu adalah yang menciptakan wasito tadi. Jadi yang menjadikan sinar ini, siapa sebenarnya? Allah. Kalau tanya kenapa matahari bersinar? Ya, karena oleh Allah diberi, sinar juga oleh Allah dihilangkan. Mati sudah gelap, ya. ya. Itulah seperti kayak ceritanya Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Siapa Tuhanmu?" jawabnya Namrud, jawabnya Nabi Ibrahim yang menghidupkan dan mematikan. Dia ternyata, Namrud tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim itu yang menjadikan hidup itu, menciptakan hidup itu Allah, yang menciptakan mati itu adalah Allah. Tapi namun pemahamannya lain, yang mempunyai kuasa orang membiarkan hidup atau membunuh itu adalah dia. Lalu manggil dua orang, satunya dibunuh, satunya dibiarkan. Lalu apa? Itu saya bisa bisa menjadikan hidup, dibiarkan nggak dibunuh, dan yang mati berarti diam. Lalu Nabi Ibrahim merubah penjelasannya karena dia sudah nggak paham pikirnya sudah sekarang Tuhan saya ini yang menjadikan yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan ke barat Abu kafar kalau begitu coba kamu sekarang kalau merasa Tuhan di Bali matahari diterbitkan dari barat terbenamkan ke timur nah dia kan tidak bisa paham yang lain lalu dia bingung gimana kalau tadi ketika dibilang Allah itu yang Tuhannya Nabi Ibrahim yakni Allah itu menciptakan hidup dan mati. Tapi pemahamannya Namrud yang disebut Tuhannya Nabi Ibrahim itu membiarkan manusia hidup atau membunuh. Nah, gimana Nabi Ibrahim menjelaskan lagi? Karena repot orang sudah kurang salah paham atau pemahamannya yang salah. Daripada ngiel lalu berubah argumennya. Tuhan saya itu yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat. Kalau kamu merasa Tuhan, coba dibalik sekarang terbitkan dari barat, tenggelamkan ke hatimu kan nggak bisa dipengertiin lain sudah lalu dia bingung dan akhirnya dia ngamuk nah kalah biasanya orang itu kalau kalah sudah ngamuk kalau dirinya merasa berkuasa atau kadang bos itu diciptakan kepada benda-benda yang punya akal seperti malaikat punya akal manusia atau jin gitu seperti kamu ini kan punya keinginan duduk di sini punya keinginan tidak tidur gitu ya 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 Zuhri coba di belakangnya tanyakan itu kan punya keinginan kan ya Ya kan punya keinginan. Oh repot, ya. Ya, apa? ya Itulah. Jadi kesimpulannya begini bahwa Allah menyandarkan amal perbuatan kepada manusia itu itu hanya kasab bukan ikhtira, hanya usaha bukan menciptakan karena hakikat yang menciptakan itu adalah Allah. Kemudian ini tidak bertentangan dengan pertanyaan bagaimana Allah berkehendak dengan sesuatu yang dilarang. Jawabannya antara perintah dengan kehendak Allah itu berbeda. Nah, karena urusan perintah itu adalah urusan kehendak Allah sedangkan apa, urusan perintah itu urusan syariat itu adalah usaha Allah sedangkan kehendak itu adalah merupakan pekerjaan Allah itu sendiri nah maka karena itu karena dalam realitasnya Allah itu memerintah beriman tapi ternyata kehendak Allah itu tidak semua orang itu beriman Nah, kemudian menyandarkan amal perbuatan manusia kepada manusia itu termasuk menisbatul musabab ila sabab artinya wasita sebagai pelantara. Nah, Kenapa? Karena musabibul asbab karena betul-betul yang menyebabkan sebab itu hanya Allah. Artinya betul, -betul menciptakan itu adalah Allah. Dan kadang-kadang itu Allah itu menciptakan wasitah setelah dohir, itu pelantara kepada makhluknya baik benda hidup maupun benda mati. Maka karena itu ingin menyampaikan kepada kita, Ketika menyandarkan amar perbuatan kepada manusia itu, bukan berarti dia itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Ketika kita menyandarkan sifat-sifat yang istimewa ke Nabi Muhammad, kita bukan menyatakan Nabi Muhammad yang istimewa sendiri, tapi manusia pilihan yang oleh Allah diberikan keistimewaan. Contoh, Allah itu memberikan mujizat kepada dia, itu bisa mecahkan bulan ketika ditanya oleh orang kafir kalau kamu itu betul apa e, nabi coba anu apa 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 buktinya Rasulullah menunjukkan bulan ternyata bulan dibikin pecah dua bahkan menurut sejarah itu itu ketepatan bulan itu itu di antara dua gunung jadi di atas di atas di atas gunung kelihatannya itu ya lalu dia terlihat satunya di sebelah kanan satunya di sebelah kiri itu menunjukkan betul-betul pecah gunung apa bulan itu nah yang bikin pecah itu Nabi Muhammad atau Allah Allah cuman wasitohnya pada waktu itu secara dohir seakan-akan Nabi Muhammad yang bikin pecah itu yakni manusia tapi yang betul-betul mencipta yang betul, betul memecahkan bulan jadi dua siapa Allah itu yang disampaikan kepada kita jadi kita tidak salah ketika menisbatkan perbuatan ke manusia dalam konteks sebagai wasita, sebagai kasab, bukan sebagai musabib dan bukan sebagai muhtari. Inilah kita sampaikan pada pagi ini kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.